Sudah menyala. Terus selanjutnya kita send line tab to mesin. Mesinnya namanya grab tag cutting. Itu kecepatan saat kita mengating itu 40 cm per sekon. Lalu kedalaman cuttingnya 12. Ini tergantung tajamannya pisaunya ya guys. Kalau sudah, kita ke mesin dulu, pasang ke mesinnya ya guys. Posisi kita kembali ya guys, lalu kita tekan 01. Ini adalah pengaturan 02 juga sebenarnya sama. Oke, selanjutnya kalau di sini udah ready, berarti kita langsung aja send.
tombol pause. Lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Apa bisa dikupas? Oh, sudah bagus. Ada sisi atau center. Kita lanjutkan. Kunci muncul. Hasilnya karena ini ada banyak, yaitu 10 lembar, kita masih stay di posisi seperti ini. Lanjut, masih tetap. Langsung aja set.
ya guys, kita menggunakan mesinnya GrabTech Cutting Tool CE6060. Itu ada sensornya, itu ada di sini guys. Ini sensornya, ini bagian pisaunya guys. Sekian video dari saya. Kalau ada yang kurang atau ada yang kurang jelas,